Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin, ashhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammad rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini saya akan membahas kenapa salafi wahabi berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami sunnah dan bid'ah. Alhamdulillah buku ini baru selesai saya tulis, saya terbitkan 361 halaman. Dimaksudkan buku ini adalah untuk menciptakan toleransi dalam perbedaan, agar umat kita yang setiap hari saya perhatikan di online, baik di Facebook, di YouTube, sangat banyak yang berdebat tentang konsep-konsep Islam ini, termasuk konsep sunnah bid'ah yang dulu kita adem-adem saja. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, satu hadis Nabi pernah mengatakan, Iqra'ul Qur'an man talafat alaihi qulubukum, baca kalianlah Al-Quran selama hati kalian itu bersatu, selama hati kalian lembut dan bernyatu. Dalam Quran disebut fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan lembut dan menyatunya hati orang-orang beriman ini, baru kita merasakan nikmat beragama, bersaudara dalam beragama. Maka kata Nabi, baca Quran selama hati kalian bersatu. Fa idzakhtalaftum faqumu anhu. Apabila kalian memahami Quran, membacanya, kemudian hati kalian berselisih, berbeda-beda memahaminya, faqumu anhu, berdiri, tinggalkan. Maksudnya, jangan baca lagi, jangan tafsirkan lagi. Jadi kalau kita pahami hadis ini Bapak Ibu, Al-Quran itu dibaca untuk menjadi petunjuk, melembutkan hati buat kita bersaudara, bukan untuk dijadikan alat debat, alat tengkar, alat berkelahi, capek habis energi kita. Maka dipahami, amalkan isinya, gitu ya. Bahkan dalam hadis lain, hadis sahih Muslim, lebih keras lagi Nabi mengatakan enggak suka kalau umat ini berdebat. Kharaja Rasulullah SAW wa hum yahtasimuna fil qadar. Rasul keluar rumah, tiba-tiba Rasul melihat ada orang yang yahtasimun, khosam. Khosam itu berdebat, berkelahi, tegang-tegangan urat leher. Debat tentang apa? Tentang qadar, tentang takdir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri mereka, faka annama yaqpa'u fi wajhihi yafaqa'u fi wajhihi hubbur rumman minal ghadab. Maka Nabi terlihat wajahnya merah seperti buah rumman, saking marahnya melihat sahabat berkelahi, bertengkar tentang apa? Tentang qadar. Ya. Lalu Nabi mengatakan, lihada bihadza umirtum, emangnya aku diutus untuk nyuruh kalian begini? Ada rupanya disuruh Allah dan Rasul kalian berdebat. Al-Quran, hadis, Al-Quran, sunnah diturunkan Allah. Al-Quran, aku menyebutkan hadis supaya kalian berkelahi, berdebat begini, bertengkar begini. Emang untuk ini rupanya aku diutus? Nah, kira-kira begitu. Atau dikatakan Nabi, aulihadza khuliqtum, atau memang untuk ini kalian diciptakan? Tujuan kalian diciptakan itu supaya berkelahi, supaya berdebat.
tadribuna al-Qur'an ba'dahu bi ba'd. Kalian menjadikan Quran itu ayat-ayat Tuhan, tadribun, saling hantam, baku hantam. Jadi diadu domba ayat-ayat Tuhan, dijadikan ayat-ayat Tuhan itu dibenturkan, saling dibenturkan ayat dengan ayat, seolah-olah dia bertentangan. Bihadza halakatil umam qablakum. Ketahuilah kata Nabi, karena seperti inilah orang-orang dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijadikan ayat Quran hadis itu alat bertengkar, alat berkelahi, akhirnya saling mengkafirkan, akhirnya saling perang, saling bunuh-bunuhan, akhirnya saling binasa. Itulah yang terjadi zaman orang-orang sebelum kita, termasuk orang Khawarij. Ya, yang suka mengkafirkan, menabarkan ayat dengan ayat, mengkafirkan orang beriman, akhirnya diperangi Imam Ali dan akhirnya mereka binasa di Nahrawan. Masyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kalau sahabat berbeda pendapat dalam memahami hadis Rasul, biasanya Rasul diam. Mari kita lihat satu hadis sahih, hadis sahih Bukhari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la yusalliyanna ahadam illa fi bani Quraizah. Jangan kalian salat kecuali setelah sampai perkampungan Bani Quraizah. Wah, ini kan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Bani Quraizah ini diisi oleh sekitar 1000 orang Yahudi yang mereka ini berkhianat. Di perang Ahzab mereka ikut berkomplot dengan musuh untuk membinasakan Madinah. Yang memerangi Madinah. Sampai-sampai hampir-hampir Nabi waktu itu hampir kalah. Sampai Nabi didatangi Jibril, ya Muhammad, apakah kau menyerah? Kayaknya ini mau nyerah ini Jibril, udah enggak kuat ngelawan. Kata Jibril, jangan. Malaikat sudah turun membantu dan aku akan membantu menggentarkan musuh. Maka diutuslah sahabat ini ke Nahrawan, ke apa? Ke Bani Quraizah untuk mengepung. Maka Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadan asri illa fi Bani Quraizah. Jangan kalian sholat asar sebelum sampai perkampungan Bani Quraizah. Segera berangkat. Maka berangkatlah sahabat. Ketika sahabat berangkat, ya, ke Bani Quraizah, di perjalanan waktu asar sudah tiba. Jadi ukur-ukur kalau diteruskan perjalanan maka waktu asar akan habis, sampai Bani Quraizah pastinya maghrib atau isya, kata sahabat. Kalau begitu kita sholat aja dulu, sholat asar, kata sahabat. Gak mungkin Nabi bermaksud supaya kita meninggalkan sholat asar. Gak mungkin Nabi menyuruh kita untuk menentang atau mengingkari ayat Allah perintah sholat. Nah, ini dalam bahasa kita sahabat ini pemahamannya kontekstual, dilihat keadaan. Walaupun Nabi ngomong gini, dilihat dengan kondisinya, keadaannya, ini gak mungkin. Maksud Nabi itu supaya kita cepat-cepat segera ke sana. Maka mereka sholat asar. Lalu satu kubu, sekelompok sahabat lain mengatakan, tidak bisa. Kalau orang sekarang, pokoknya, nah kalau udah ngomong pokoknya kan susah. Pokoknya, kalau tidak sampai perkampungan Bani Quraizah, tidak boleh sholat asar. Kenapa? Karena itu bahasa Nabi. Nah, ini kalau bahasa sekarang namanya pemahaman tekstual. Ya. Umat kita begitu ada. Pokoknya kalau nggak sampai Bani Quraizah nggak boleh sholat asar. Mereka berangkat terus, nggak mau sholat asar. Akhirnya sampailah mereka ke perkampungan Bani Quraizah waktu maghrib. Nah, beruduk-beruduk sebahagian, akhirnya sholat isya, sholat asar di waktu isya. Jadi mereka sholat asar di waktu maghrib dan waktu isya, kata ulama. Lalu Nabi SAW disampaikan berita ini kepada beliau. Apa jawab beliau? Ternyata Nabi no comment. Nabi gak ngomong apa-apa. Loh, kok Nabi gak ada menyalahkan apa-apa? Padahal sudah benar-benar ada yang salah. Begitulah sikap Nabi. Tidak mau Nabi memperkeruh suasana. Kenapa? Karena niat sahabat ini kita pahami memang ikhlas mau mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi mereka beda memahami ayat, memahami sunnah, kata-kata pesan Rasul. Tapi niat mereka memang mau mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka sholat asar karena perintah Allah sholat asar. Mereka memahami maksud Rasul itu supaya segera sampai di sana. Jadi di sana bisa sholat asar, bukan sholat asar itu maghrib. Kalau yang satu lagi nggak peduli, pokoknya nggak mau sholat asar kalau nggak sampai Bani Quraizah. Ini tekstual kan? Begitulah. Makanya Nabi diam. Kalau dibahasakan dengan sederhana ya, kalau berbeda pendapat begitu ya harusnya kita diam kan, apalagi kita nggak ahli. Maka ketika saya masuk S1 Fakultas Syariah dulu,
ketika terjadi diskusi debat antara anak-anak S1 baru masuk kuliah, dosennya sambil bercanda mengatakan, apa coba? Ya namanya kuliah kan, perbandingan mazhab, setiap nanti masalah ada perbandingan mazhab dianalisis. Nah, lalu beliau mengatakan sambil bercanda, ikhtilaful juhala, perbedaan orang-orang yang bodoh, sambil bercanda. Maksudnya apa? Ya namanya baru kuliah, ilmunya belum begitu banyak. Begitu beda pendapat, berdebat, ya perbedaan orang-orang yang bodoh, masih belajar. Ya, makanya sebenarnya ikhtilaf-ikhtilaf begini, orang awam kalau ilmu agamanya enggak kuat, enggak sistematis, enggak usah menceburkan dirilah. Debat-debat sunnah bidah ini enggak usah. Nanti membuat kita panas, makin berkelahi, makin ribut. Saya kadang-kadang sedih kalau lihat di Facebook, di YouTube, ya Allah. Kadang-kadang lagi enggak mood, kita pun mau terpancing juga. Ya, tapi harus nahan diri juga. Kenapa? Karena ilmu itu, kalau kita mau benar-benar berilmu, ya harus belajar ilmu Islam sistematis, mendalam. Kadang-kadang kita tidak cukup ilmunya, kita mengukur ilmu orang, kita menghakimi orang dengan ilmu kita yang belum mumpuni. Ini yang jadi masalah. Maka di buku ini sebenarnya saya ingin membuat dialogis, ya. Yang saya maksudkan, bagaimana kita saling memahami? Coba kita pahami dulu, kenapa Ahlus Wajah itu berbeda dengan Salafi Wahabi secara umum? Kok bisa beda, kenapa? Ya kita lihat mana perbedaannya, nanti kita pilih mana yang lebih kuat. Kalau kita ambil intisarinya, benarnya banyak perbedaannya. Saya ambil beberapa poin saja karena waktunya singkat. Yang pertama, kenapa berbeda Aswaja secara umum dengan Salafi Wahabi? Yang pertama disebabkan beda memahami sunnah. Definisi sunnah kita Aswaja secara umum beda dengan Salafi Wahabi. Kalau secara umum definisi sunnah ulama kita Aswaja secara umum, sunnah itu perkataan perbuatan terakhir Nabi. Jadi kalau di buku hadis, ulumul hadis manapun Bapak baca, pasti ketemu dengan definisi sunnah seperti itu. Sunnah itu adalah perkataan, perbuatan takrir Nabi. Nah, itu dia. Kalau Salafi enggak, salah satu definisi mereka yang berbeda, misalnya di dalam kitab Kun Salafian Alal Jaddah, ini disebut sunnah itu adalah sunnah menurut pandangan ulama salaf, katanya, kata penulis buku ini. Kalau kita lacak pendapat ulama salaf yang mana yang begini, saya tak ketemu. Bisa jadi saya kekurangan referensi. Tapi kalau saya cari-cari, enggak, siapa ulama salaf yang ngomong gini definisi sunnah? Belum ketemu kita. Apa definisinya rupanya? Mereka mendefinisikan sunnah itu segala sesuatu yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah para sahabat, sunnah Nabi, para sahabat, baik berkaitan berkenaan dengan akidah maupun ibadah, kebalikannya bid'ah. Coba, beda kan? Segala sesuatu yang sesuai dengan Quran, dengan sunnah Rasul, para sahabat, baik berkaitan dengan akidah maupun ibadah, kebalikannya bid'ah. Definisi sunnahnya beda. Segala sesuatu yang sesuai dengan Quran, seolah-olah sunnah itu di atas Quran dibuatnya, seolah-olah Al-Quran itu di bawah Quran, karena di dalam cakupan definisi sunnah Al-Quran itu dia buat. Padahal Quran dengan sunnah di dalam ilmu Quran dan ilmu sunnah, ilmu hadis, Quran sama sunnah itu beda. Kalau Quran lapas maknanya dari Allah, sunnah atau hadis itu lapas maknanya dari Rasul. Apalagi dalam sumber hukum Islam, ilmu usul fikih, dibedakan lagi. Sunnah itu nomor dua, Al-Quran itu nomor satu. Tapi di dalam definisi ilmu akidah mereka, Al-Quran itu di bawah, seolah-olah di bawah Quran. Karena kalau sudah sesuai dilakukan Nabi, itulah Quran. Begitu bahasa mereka. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan mereka mengatakan definisi ini lebih luas dari definisi ulama hadis. Padahal kalau kita perhatikan, berkaitan dengan akidah dan ibadah mahdoh. Loh, akidah dan ibadah mahdoh, kalau kita belajar fikih, ada fikih ibadah, ada fikih muamalat, ada nanti fikih iktisad, nah bagian dari muamalat, ada nanti fikih jinayat, ada nanti fikih muasyirat, pergaulan masyarakat, ada nanti fikih munakahat, pernikahan, ada fikih siasat, politik, ada fikih dauliyah, tata negara, ada fikih tahkimiyah atau hukumiyah, tata pemerintahan, perhukuman, undang-undang, banyak. Jadi kalau hanya ibadah mahdoh berkaitan dengan akidah dan ibadah mahdoh, berarti sunnah Rasul menjadi sempit dong, kan begitu sebenarnya kan. Tapi menurut mereka ini definisi ulama salaf, dan inilah paling luas. Wah, ini pula unik pula ini memang. Agak unik kita rasa ini, cara memahami sunnah ini.
Ini definisi sunnah dalam ilmu akidah salafi. Kita kutip, kita bandingkan. Nah, masyiral muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah, maka nanti dalam menghukumi hukum dalam ibadah dan akidah berbeda lagi. Karena mereka mengatakan sunnah itu sesuai dengan Al-Quran, sunnah rasul, sahabat, baik dalam akidah dan ibadah, kebalikannya bid'ah. Maka nanti mereka menghukumi ibadah dan akidah itu, hukumnya mereka buat sunnah bid'ah. Maka kalau kita dekat sama mereka, ini apa hukumnya Ustaz? Sunnah. Ini bid'ah, sunnah, bid'ah. Ini beda lagi. Kenapa? Karena di dalam ilmu hukum Islam itu namanya syariah. Syariah itu isinya fikih, usul fikih. Di dalam ilmu hukum fikih Islam ada namanya hukum taklifi, hukum wad'i. Hukum taklifi itu itulah hukum yang 5. Ini sudah 14 lebih dipakai oleh ulama. Sejak zaman Imam Mazhab pakai sampai hari ini. Tidak pernah ada yang merubahnya. Apa itu? Hukum melaksanakan sunnah Nabi, perkataan, perbuatan Nabi itu 5. Ada yang wajib seperti sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, ya haji wajib. Nah ini 5. Ada yang sunnah atau mustahab. Sunnah ini kadang disebut mustahab, disukai, nadab, dianjurkan, ditekankan. Kadang disebut dengan nafilah, amalan tambahan. Kadang disebut fadilah, keutamaan. Kadang disebut ihsan. Kadang disebut tatawu. Kadang disebut dengan lagi macam-macam disebut ulama. Sunnah mustahab ini artinya dianjurkan. Kalau dianjurkan, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Seperti puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu kalau kerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa kita. Ya. Ada juga perbuatan Nabi yang haram dicontoh. Itulah namanya sunnah khususnya. Apa itu? Nikah lebih dari 4. Ini haram. Berapa istri Nabi? 9. Sama Buddha disebut 11. Loh, boleh enggak kita nikah lebih dari 4? Tidak boleh. Setelah turun ayat masna wa sulasa wa ruba, yang 11 istri Nabi itu khalisatan lak min dunil mu'minin, kata Allah. Itu khusus buatmu, tidak berlaku buat orang beriman. Allah mengatakan begitu. Maka kita ikuti, jadi sesat, jadi haram. Ada juga sunnah Nabi yang makruh, tak suka, tak disukai kita lakukan. Apa itu? Mencium istri bulan Ramadan, bulan puasa. Makanya ketika Umar mencium istrinya, gemetar dia, ketakutan. Ya Rasul, aku sudah buat salah, buat maksiat. Ada apa Umar? Ya. Aku telah mencium istriku, ini kan bulan puasa ya Rasul. Kata Nabi apa? Hai Umar, bagaimana pendapatmu kalau kumur-kumur? Batal enggak puasamu? Enggak ya Rasul. Ya samanya itu. Rasul pernah mencium istrinya, lalu sahabat bertanya, ya Rasul, boleh rupanya cium istri bulan puasa? Oh enggak, aku beda sama kalian, aku kuat, nahan. Kalian nanti takutnya enggak kuat. Apalagi orang Arab kan, lihat perempuan cakep aja gemetaran, apalagi sampai nyium kan, takutnya keterusan, batal puasanya. Makanya Nabi memakruhkan mencium istri, tapi bagi Nabi enggak makruh, mubah sama beliau. Perbuatan Nabi ya, perbuatan Nabi, sunnah. Nah begitulah cara ulama fikih menghukumi. Maka Abul Ilah menyebutnya, ulama fikih ini, dengan sebutan muwasiin. Ilmunya luas, yang luas, leluasa. Ya, berbeda dengan salafi. Mereka menghukumi ibadah madu dengan akidah itu dengan sunnah bid'ah. Kalau sesuai dengan sunnah rasul, sunnah. Kalau enggak sesuai, bid'ah. Padahal sunnah bid'ah itu sebenarnya tidak hukum. Kenapa tidak hukum? Yang dimaksud dengan hukum itu adalah isbatu syai' ala syai', menetapkan sesuatu atas sesuatu. Yang dimaksud dengan hukum itu menetapkan suatu perbuatan dengan sesuatu riwat, pahala atau punishment, ancaman. Hukum itu kaitannya dengan hukuman, ada riwat, ada ancaman begitu. Tapi definisi sunnah bid'ah sebenarnya tidak ada di situ ancaman. Tetapi bisa jadi sunnah bid'ah itu mengandung ancaman kalau diletakkan dalam hukum. Nah, begitu dia. Artinya sunnah itu sifat perbuatan, dikerjakan Nabi, dicontohkan Nabi, sesuai. Sesuai itu bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah. Nah, maka berbeda dalam menghukum. Ma'asyiral muslimin, banyak lagi, tapi saya tutup dengan satu masalah lagi. Yang membuat berbeda kita adalah salah satunya, ditariklah dari hukum ini nanti, muncullah kaedah al-aslu fil ibadah at-tawqifi. Al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadullud dalil ala ibahatiha. Asal dari ibadah tawqifi, asal dari ibadah tahrim. Nah, ini kaedah ini selalu seolah-olah kita perhatikan diputus sama mereka. Yang membuat kaedah ini adalah ulama usul fikih, bukan ulama akidah.
asal dari ibadah mahdho itu tauqifi atau haram. Haram yang dimaksud dengan tauqifi di situ adalah sudah fix, sudah baku, tidak boleh dirubah. Tapi sampai ada dalil yang membolehkannya, tapi kalau ada dalil yang membolehkannya merubahnya, maka jadi boleh. Nah, ketika menjelaskan kaidah ini, mereka selalu memutusnya asal ibadah mahdho tauqifi, haram. Sampai ada dalil yang membolehkannya, ini jarang-jarang dibahas, dirinci, baik ulama besarnya maupun ulama kecilnya di Indonesia. Ya, jarang dirinci, sehingga menyebabkan kesalahpahaman bagi kita yang aswaja, salah paham jadi umat. Maka ulama-ulama besarnya ibadah mahdho itu mengatakan apa? Mereka mengatakan ibadah mahdho itu tauqifi tempatnya, tauqifi sifatnya, tauqifi waktunya, tauqifi nanti tata caranya. Benar, tapi tauqifi yang fix, yang baku itu adalah bahagian-bahagian wajibnya, bukan bahagian mubahnya. Bukan kalau ada dalil yang membolehkannya tetap haram, tetap tauqifi, tidak begitu. Contohnya Pak Ustaz, contohnya tauqifi itu bagian wajibnya, contohnya begini. Kalau kita berangkat haji, maka haji kita kemana? Wajibnya pasti ke Mekah, Madinah. Boleh enggak kita haji ke di Monas? Kita bangun Ka'bah di tengah Monas itu, haji kita di situ, boleh? Dengan alasan udah enggak muat lagi Mekah itu, antri kita 15 tahun, 10 tahun buatnya, kita buat aja haji di Monas, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu tauqifi, karena tempat wajib ibadah haji itu Mekah Madinah. Kenapa dia tempat wajib? Pelajari sifat hukum taklifi wajib. Salah satu sifat wajib itu, perbuatan itu dilakukan Nabi terus menerus seperti itu dan tidak pernah dirubah Nabi. Itu tanda wajib. Pernahkah Nabi haji di luar Mekah Madinah? Tidak pernah. Maka itu tauqifi, benar. Nabi wukuf di Padang Arafah. Kalau ada orang wukuf haji di Masjid Nabawi, sesat, tidak sah hukumnya. Kenapa? Padang Arafah itulah maka disebut wukuf di Arafah. Ini namanya tauqifi. Tapi mereka lupa, tidak semua ibadah mahdho itu tauqifi tempatnya. Contohnya apa yang tak tauqifi tempatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu di mana? Di Masjid Nabawi. Apakah sholat di Masjid Nabawi itu tauqifi? Wajib kita sholat isya berangkat ke Masjid Nabawi, balik lagi nanti subuh ke Nabawi lagi, balik lagi ke Indonesia, zuhur ke Nabawi lagi, balik lagi ke Indonesia. Haruskah begitu? Ini kan tidak tauqifi. Ini enggak dibahas mereka, Pak. Jadi tidak semua tempat ibadah itu tauqifi. Kenapa tidak tauqifi, tidak fix, tidak wajib di Masjid Nabawi? Karena Nabi merubah-rubah tempat sholatnya. Kadang Masjid Nabawi, kadang di Kuba, kadang di atas onta, kadang di mana-mana. Al-masjid al-ardu kullaha masjid. Sampai-sampai Nabi mengatakan seluruh bumi ini masjid, boleh tempat sujud illa, kecuali tempat bernajis, al-hammam, WC. Kemudian kandang onta, banyak najis di sana. Kandang kuda, banyak najis di sana. Enggak boleh. Maka tidak semua tempat ibadah itu tauqifi. Ini tak pernah dijelaskan mereka kepada umat. Yang mereka jelaskan ibadah itu tempatnya tauqifi semua, baik yang usul maupun yang furu'nya. Ya, makanya asal berbeda dengan Nabi sesat. Maka muncullah fatwa terbaru dari ulama besar yang masih hidup. Apa coba? Makan buka bersama itu bid'ah. Coba buka bersama bid'ah sesat. Bagaimana kita menalarnya itu? Susah menalarnya kan? Alasannya apa? Karena enggak dicontohkan Nabi. Mereka lupa dengan kaedah, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi, tidak dicontohkan Nabi haram, sesat. Tidak semua. Contohnya apa? Nabi tidak mencontohkan sholat tarawih tiap malam 20 rakaat seperti dilakukan umat. Tapi tidak sesat. Nabi tidak mencontohkan membukukan Quran, tidak sesat. Nabi tidak mencontohkan azan dua kali Jumat, tidak sesat. Nabi tidak mencontohkan sholat sunnah sebelum Jumat, tidak sesat. Tidak semua. Nabi tidak mencontohkan merenovasi Ka'bah walaupun beliau ingin, tidak sesat. Ini harus luas ilmu kita, Pak. Mereka ini enggak, kalau bahasa saya, enggak tuntas ilmunya. Mohon maaf, mungkin ya mungkin, karena kebanyakan mereka ini jurusannya akidah dan jurusan hadis, tapi tidak jurusan syariah. Kalau jurusan syariah fikih usul fikih, memang kerjanya berhukum, istimbar hukum, bermain di kaedah-kaedah hukum, bermain di dalil-dalil Al-Quran hadis dan kaedah-kaedahnya, sehingga kaedah ini enak dipahami. Semua ada contoh
apanya gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita yang belajar, karena saya S1, S2, S3 nya syariah, kerja saya di kampus itu saja. Jadi ketika melihat penjelasan gantung gitu, sangkut di hati saya, aduh, ini kenapa ya umat bisa lainnya salah paham? Kenapa? Karena tidak semuanya tahu TV, ya, tidak semuanya. Kalau ada dalil umumnya, maka nanti boleh. Maka disitulah nanti perbedaan. Maka muncullah perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis Sahih Bukhari, ya Rasul, boleh kalau aku sedekah atas sama orang tua sampai enggak? Sampai. Kalau gitu aku sedekahkan kurma kau, engkau jadi saksi. Wah. Nah, kalau orang NU kan enggak ada yang punya kebun kurma orang NU. Ah, lalu bagaimana cara mencontohnya? Ah, ini kontekstual, orang ini kontekstual, dia mencontohnya gimana? Pak, tolong malam Jumat datang ke rumah saya ya, saya mau sedekah. Sedekah apa? Mau sedekah tumpeng, mau sedekah nasi, mau sedekah bubur, mau sedekah mie, terserah, yang penting halal. Sedekahnya ini untuk siapa? Nanti pahalanya ku sedekahkan untuk orang tuaku, ku niatkan atas nama orang tua. Ustaz, nanti tolong doakan juga ya sesudah sedekah makan bersama malam Jumat. Apa masalah? Enggak ada haram di situ. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Tidak ada titik haramnya. Jadi kenapa disesatkan? Maka jadi masalah jadinya. Nah, di sinilah perbedaannya. Sama dengan buka bersama. Buka bersama itu tidak ada titik haramnya. Maka harus paham kita kaidah haram apa. Haram itu jelas, larangannya jelas. Nah, begitu. Ini enggak ada larangan, kita anggap haram. Ibadah madu, kita anggap tauqifi. Salah, tidak semuanya tauqifi. Yang tauqifi dalam ibadah madu yang wajib-wajibnya, yang pokok-pokoknya, yang rukun-rukunnya, yang boleh dirubah, ada dalil yang boleh merubah, boleh rubah. Sama dengan zakat. Zakat itu yang wajibnya yang tauqifi adalah zakat makanan pokok. Tapi kurmanya, berasnya itu tidak tauqifi. Boleh kurma dirubah beras karena makanan pokok kita beras. Itu paham kita, Pak. Jadi bukan semuanya tauqifi harus sama seperti Nabi, tidak begitu. Dalam salat tarawih pun begitu kan. Nabi kalau salat malam itu dibaca apa? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, 5 juz setengah. Kenapa mereka salat tarawih tidak baca Al-Baqarah, tidak baca Al-Imran, tidak baca An-Nisa, 5 juz setengah? Kok bacanya pendek-pendek? Kenapa? Karena bacaan ayat itu bukan tauqifi, walaupun ibadah madu. Ayat itu di sini boleh Yasin, di sana boleh Al-Muluk, di sana boleh Al-Kausar, di sana boleh Duha. Kenapa? Karena ayat itu tidak tauqifi. Yang tauqifi Fatihahnya. Kalau Fatihahnya semua baca, itu tauqifi karena dia rukun wajib. Ah, itu di situlah bedanya dari penguasaan kepada fikusul fikih ini yang kadang-kadang kurang. Jadi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak usah terlibat dalam baku hantam debat, karena tidak mudah untuk berhukum ini. Mengharamkan yang halal itu sama besar dosanya dengan menghalalkan yang haram. Perbuatan halal, orang sedekah atas nama orang tuanya, itu halal, itu sunnah, berpahala. Kita haramkan, kita menghalangi orang berbuat beramal soleh, sama besar dosa pahala, sama besar dosanya dengan mengharamkan yang halal, sama besar dosanya dengan menghalalkan yang haram. Hati-hati. Maka kaidah haram itu harus dikuasai betul, baru istimbat hukum. Kalau enggak dikuasai, jangan. Harus luas ilmu kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi Bapak Ibu yang mau beli buku ini silakan, impaknya nanti 100.000 sesudah bagi yang mau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kita. Yang penting bagi kita, mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.